Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, kita akan membahas poster baru Boboiboy Galaxy Windara yang telah diposting Monsta beberapa hari yang lalu. Mari kita lihat seperti apa isi poster baru untuk Boboiboy Galaxy Windara ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu guys supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Jadi kemarin Funimonsta dihebohkan dengan sebuah poster baru untuk Boboiboy Galaxy Windara. Poster tersebut sudah diposting di berbagai sosial media Boboiboy. Dari poster tersebut timbullah berbagai kontroversial. Memangnya apa sih yang ditampilkan pada poster tersebut? Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia poster terbaru Boboiboy Galaxy musim 2 Windara. Di poster ini menampilkan tokoh-tokoh utama pada Boboiboy Galaxy Windara. Berbeda dengan poster pertamanya yang hanya menampilkan jam kuasa Boboiboy, lalu terdapat beberapa ekor kupu-kupu. Untuk yang sekarang ini, kita diberi lihat langsung tampilan karakter-karakter utama yang menggunakan baju zirah tempur. Ya, dilihat-lihat sih oke-oke aja ya untuk baju zirah Boboiboy, Ying dan Yaya. Tapi coba deh lihat Feng dan Gopal. Ngakak banget gak sih? Tanduknya itu loh, setinggi harapan orang tua. Asli dah, ini Monsta ngedesain Feng dan Gopal ini bener seperti ini tah. Soalnya di versi komik, Feng dan Gopal itu gak seperti ini. Aduh, asli capek banget deh. Jadi keinget scene di Boboiboy V2 ketika Feng diberi Armobot. Kenapa bagi aku tandu? Apa aku nak buat dengan tandu ni? Nah, lalu di atasnya ini ada beberapa karakter tambahan. Di sini ada Kuputri, sang pemilik asal kuasa elemental angin, sekaligus ratu di planet Windara. Lalu ada Maripos, dia ini merupakan asisten kepada Kuputri. Lalu di sebelahnya terlihat ada Raja Ramos, dia merupakan raja yang jahat yang menjajah planet Windara. Lalu ada Jenderal Cikala yang merupakan salah satu dari Jenderal Berlima pemimpin angkatan tentara Krakatoa. Lalu di sini terlihat juga pasukan tentara Krakatoa. Dan yang terakhir, ini sepertinya wajah dari Boboiboy Beliung. Ya, walaupun belum terlihat jelas, tapi saya pasti ini merupakan Boboiboy Beliung. Terlihat dari bola matanya aja yang memancarkan sinar biru. Dari poster ini, fans menanggapi tampilan Boboiboy dan kawan-kawannya itu terlalu imut dan lucu. Kayak gak ada gar-garnya gitu, apalagi si Feng dan Gopalnya itu. Aduh, capek banget deh ngelihatnya. Lalu fans menanggapi juga tampilan dari Kuputri dan Maripos. Di poster itu terlihat Kuputri sangat cantik banget dan juga Maripos yang terlihat cakep banget dengan hidungnya yang mancung itu. Maripos itu cowok ya teman-teman, tapi di versi komiknya kayak kelihatan Maripos itu cewek dan terlihat sangat cute. Tapi untuk versi animasinya, Maripos di sini terlihat gagah dan cool banget gitu loh. Berbeda dengan Boboiboy yang di versi komiknya terlihat gagah dan keren, tapi untuk versi animasinya malah jadi sebaliknya. Jadi cute dan unyu-unyu gimana gitu. Tapi nggak apa-apa sih, tetap keren kok ketika memakai baju zirah tempurnya. Melihat poster ini, fans sudah semakin tidak sabar untuk menyaksikan Boboiboy Galaxy Windara. Well, tenang aja, Boboiboy Galaxy Windara akan hadir pada bulan Juni mendatang. Tidak diubah ataupun diundur, karena waktu itu ada insiden akun channel YouTube Monsta yang terkena hack. Lalu fans khawatir takutnya penayangan Boboiboy Galaxy Windara itu diundur. Tapi untungnya alhamdulillah akun channel YouTube Monsta berhasil dipulihkan dengan cepat.
Jadi gak usah khawatir ya, Boboiboy Galaxy Winera itu diundur. Karena sudah jelas, di poster ini Monster akan menayangkan Boboiboy Galaxy Winera di bulan Juni. Untuk tanggalnya sih saya kurang tahu ya, tapi melihat dari penayangan Boboiboy Galaxy Story itu yang setiap hari Minggu, kita lihat nih, di bulan Juni itu hari Minggu pertama jatuh pada tanggal 1. Jadi ya mungkin kalau nggak salah ya, menurut prediksi saya sih Boboiboy Galaxy Winera itu akan tayang pada tanggal 1 Juni. Ya mungkin aja sih ya, karena mengingat dari Boboiboy Galaxy Story yang setiap tayangnya itu dimulai dari hari Minggu. Jadi mungkin aja Boboiboy Galaxy Winera ini mengikuti Boboiboy Galaxy Story yang akan tayang setiap hari Minggu. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran atau ingin request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.